Saudara-saudara, antara Cilacap FC kita tunggu bersama-sama apakah akan segera dilakukan pergerakan kali ini oleh salah satu pemain yang cukup menawan kali ini dari Cilacap FC nomor punggung 12. Sudah lakukan kali ini, rupa-rupanya dapat diamankan dengan begitu mudahnya oleh sang penjaga gawang nomor punggung 7 ada sana. Sudah akan dilakukan kali ini sepak pojok maksudnya. Berikan instruksi pada rekan-rekannya, lakukan tinggi saja. Sudah sangat indah kali ini. Akselerasi yang sudah sangat menggoda. Oh, dapat diantisipasi dengan begitu mudahnya. Apa yang terjadi? Terlepas kembali. Oh, apa yang terjadi? Hati-hati sayangku. Rupa-rupanya lebaran ke dalam kali ini. Hari ini lakukan fair play, nampaknya boleh sama di lapangan. Sudah lakukan kali ini, dibuang saja hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah akan dilakukan kali ini saudara-saudara oleh Cilacap FC. Kontrol yang dicekatan kali ini, lakukan ke depan saja. Kontrol yang diam, rupa-rupanya berikan ke belakang saja. Salah pengertian kali ini saudara, terlepas kembali dapat diamankan dengan begitu mudahnya. Bola tergelincir dan keluar kali ini saudara-saudara hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah akan dilakukan FC Cilacap kali ini. Berikan instruksi pada rekan-rekannya, berikan ke belakang saja. Apa yang terjadi, bola dibuang saja. Lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam yang ke-43 kalinya. Sudah akan dilakukan kali ini. Nampaknya tidak terkontrol kali saudara-saudaranya menghasilkan tendangan langsung. Sudah akan dilakukan kali ini. Tinggi datangnya bola, diterima dengan begitu mudahnya. Kontrol yang disekatkan kali ini, lama ke belakang saja. Terlepas kembali, berikan melebar. Alamat maksudnya, masih yang sungguh sangat cakep. Kurang akurat kali ini, lakukan lebaran ke dalam kali ini untuk Cilacap FC. Sudah akan dilakukan kali ini. Lagi-lagi ke depan saja dengan begitu mudahnya. Kontrol yang cukup akurat, lagi-lagi dapat dipotong dengan begitu mudahnya. Maksudnya ke tengah kali ini. Lalu bola keluar dari area pertandingan. Lakukan saja dibuang kali ini. Lakukan passing ke depan kali ini saudara-saudara. Tapi tidak ada para rekan yang menyambut. Lepas kembali, masih dapat diamankan. Maksudnya kali ini saudara-saudara, apa yang terjadi? Kita tunggu bersama-sama. Dewi Fortuna masih berpihak kepada Cilacap FC sehingga bola terlalu deras hanya menghasilkan tendangan gawang kali ini saudara-saudara. Tendangan gawang akan segera dilakukan. Sudah akan dilakukan kali ini. Begitu sangat mudahnya lakukan passing demi passing.
dengan kontrol yang cukup ketat kali ini saudara-saudara, lakukan ke depan saja. Umpan yang sungguh sangat dahsyat kali ini, kontrol yang sangat berat. Nah, ini lepas kembali ini saudara-saudara. Umpannya dapat diantisipasi dengan begitu mudahnya. Kali ini masih di FC dengan menguasai permainan. Lakukan Nampaknya hari ini bola terlalu tertentu di atas lapang, hanya masih ada yang barang ke dalam. Sudah akan dilakukan. Lakukan kali ini, cukup baik kali ini. Wiki kali ini saudara, bawa bola maksudnya terlepas kembali, hanya masih ada barang ke dalam lagi-lagi. Akan segera dilakukan oleh Cilacap FC. Bola terlalu ringan kali ini saudara-saudara. Lepas kembali, masih belum meninggalkan arena pertandingan yang menghasilkan. Penggawa dari PFK Angels Pekalongan cukup sangat dahsyat kali ini, lakukan akselerasi tembakan yang cukup sangat mumpuni, runci masuk ke dalam arah jaring kali ini. Lakukan juga kali ini, bola terlalu terburu-buru, hanya menghasilkan tendangan gawang kali ini oleh PFK Pekalongan. Sudah akan dilakukan kali ini. Ini datangnya maksudnya kali ini, lagi-lagi dapat diamankan, cukup sangat baik kali ini, terlalu tinggi mengangkat kaki, hanya masih lakukan saran dan tendangan langsung kali ini saudara-saudara, akan dilakukan oleh para pemain dari PFK Pekalongan. Siapa yang akan melakukan kali ini saudara-saudara? Nampaknya ada Sherly. Kita berikan aplaus kepada Sherly, salah satu pemain yang memiliki tendangan yang berakurasi 80% dan memiliki kecepatan 160 per jam. Apakah dapat menjebol jarak gawang dari saudara Zaki? Ya, sudah akan dilakukan. Apa yang terjadi? Lagi-lagi Zaki yang dapat mengamankan benteng pertahanan terakhir dengan baik. Kali ini hanya menghasilkan. Nah, sudah dilakukan oleh Barca. Jangan ini saudara-saudara. Dialah terlalu terburu-buru dan dipotong dalam begitu mudahnya, hanya menghasilkan pelanggaran kali ini. Cilacap FC sudah akan lakukan, berikan instruksi kepada para rekan-rekannya untuk menyambut bola pada kesempatan sore hari ini. Sudah akan dilakukan, begitu sangat dipresikan saudara. Apa yang terjadi? Permainan itu sangat komplit kali dilakukan. Tembakan langsung maksudnya dapat yang sudah sedikit mudahnya terlepas kembali. Apa yang terjadi? Kali tembak langsung maksudnya. Lalu tak kali ini tembakan saudara-saudara, lagi-lagi masih dapat diamankan dengan begitu mudahnya terlepas kembali. Lagi-lagi ada Cilacap FC, langkah lebar maksudnya dapat diantisipasi dengan begitu mudahnya oleh pemain pertahanan. Lagi-lagi dapat diantisipasi. Apa yang terjadi kali ini saudara-saudara? Nampaknya apakah harus mendapatkan perawatan intensif? Ya, kartu kuning kali ini didapatkan oleh nomor 9 Ronaldo Watinya PFK Galongan. Sudah akan dilakukan kali ini saudara-saudara, tendangan langsung. Apakah dapat menjebol jalan gawang dari kiper yang sungguh sangat kecil mungil tapi memiliki skill kali saudara sana? Lakukan masih terlalu terburu-buru kali ini saudara, sehingga bola melebar ke atas dari Mister Gawang saudara sana. Sudah akan dilakukan kali ini saudara-saudara, tembakan langsung maksudnya kali ini. Nampaknya nomor punggung 2 lakukan terlepas kembali. Skill yang sangat mumpuni kali ini dipertontonkan. Lakukan ke belakang saja. Cilacap FC masih dengan para pemain-pemain yang tunggu saat setar membangun banyak terlalu lalu inter. Ternyata dibuang saja dengan begitu mudahnya, hanya masih lempar ke dalam. Nomor 8 kali ini kita kembali saksikan terlepas kembali. Lagi-lagi dapat diantisipasi, pelanggaran terjadi kali ini, hanya menghasilkan tendangan langsung. Kita tunggu bersama-sama nomor 16 nampaknya yang akan melakukan tembakan pada kesempatan sore hari. Salah satu pemain muda yang memiliki talenta yang cukup baik untuk melakukan tembakan pada
kesempatan sore hari ini kita tunggu bersama-sama apakah dapat menjebol jalan gawang dari saudara sana. Lakukan lo terlalu tinggi kali ini saudara-saudara. Iya, terjadi pergantian pemain. Saudara Salwa ditarik keluar. Sudah akan dilakukan kali ini, saudara-saudara. Buka saja ke depan maksudnya. Kontrol yang kurang cekatan kali ini, saudara. Lakukan pelepas kembali. Apa yang terjadi? Umpan yang terlalu keras kali ini, saudara-saudara. Hanya menghasilkan pertahanan kali ini. Kita tunggu bersama-sama skor masih 1-0. Sudah akan dilakukan kali ini, saudara-saudara. Nampaknya ancang-ancang diambil kali ini. Kontrol yang cukup cekatan kali ini mulai pemain dari Cilacap FC. Lakukan ke depan saja. Itu sangat mudah kali ini. Masih menarikkan kali ini, berikan ke belakang. Sekilas cukup mumpuni kali ini, terlepas kembali. Apa yang terjadi kali ini? Saudara, nampaknya di luar kotak area penalti sehingga menghasilkan pelanggaran. Sana kali ini lakukan pelanggaran, saudara-saudara. Menerobos arena pertahanan yang salah kali ini. Hanya menghasilkan tendangan langsung. Apakah akan menyamakan kedudukan kali ini dari Cilacap FC? Sudah akan dilakukan kali ini, saudara-saudara. Ancang-ancang diambil kali ini, saudara. Apakah dapat menjebol jalan gawang kali ini? Lakukan. Terlalu tinggi kali ini. Nampaknya terlalu terburu-buru. Hanya menghasilkan tendangan gawang kali ini. Akan dilakukan oleh saudara Alin. Saudara Alin kali ini bersiap mengambil ancang-ancang. Berikan instruksi kepada rekan-rekannya untuk menyambut bola. Sudah diberikan ke depan saja. Kontrol yang cukup cekatan kali ini. Lebar saja. Lepas kembali masih PFK Pekalongan. PFK Pekalongan kali ini. PFK Pekalongan menjadikan maksudnya. Melakukan lebar begitu sangat baik. Tidak ada rekan yang menyambut kali ini, saudara-saudara. Apa yang terjadi? Lalu-lalu. Nampaknya. Sekilas sudah sangat mumpuni kali ini. Saudara-saudara, berikan itu kepada rekan-rekan yang menyambut bola. Kontrol yang kurang dahsyat kali ini. Bola terlalu keras sehingga keluar dari area pertandingan, hanya menghasilkan tendangan sudut. Sudah akan dilakukan kali ini dengan sudut. Sudah akan dilakukan kali ini, saudara-saudara. Terlepas kembali. Masih dapat jemput. Dapat diamankan oleh sang penjaga gawang sangat baik kali ini, saudara-saudara. Berikan ke belakang saja. Nampaknya apakah terlepas? Dapat diamankan lagi-lagi. Umpan lukas yang sangat mudah kali ini. Lakukan ke depan saja. Tidak ada rekan yang menyambut. Sudah akan dilakukan kali ini nampaknya. Para pemain dari Cilacap FC ambil acak-acak tendangan langsung. Sudah lakukan nampaknya mengenai salah satu. Rupa-rupa terlepas kembali. Lakukan terlepas kali ini. Lakukan tembakan begitu sangat kotor kali ini, saudara-saudara. Rupanya menarikan. Ini sangat-sangat impresif. Kedua kubu kali ini lakukan melebar saja. Cukup baik. Berikan umpan. Melewati lawan dengan baik kali ini. Cukup sangat baik kali ini, saudara. Lakukan tembakan. Lagi-lagi super bahaya. Pergerakan dari salah satu pemain dari Cilacap FC ini dapat mengobrak-abrik dengan baik pergantian pemain kali ini, saudara-saudara.
dari PFK. Oh, kali ini diberikan yang sudah akan dilakukan kali ini, saudara-saudara. Semua mata tertuju padamu, Dinda, kali ini. Iya, tetap pas kembali. Oh, kali ini terlalu tinggi mengangkat kaki, hanya menghasilkan tendangan langsung. Sudah akan dilakukan kali ini oleh PFK Angels. Sudah akan dilakukan kali ini, skor 1-0. Kali ini tembok sudah dibangun untuk dapat mengantisipasi tendangan yang akan dilakukan. Sudah dilakukan. Nampaknya kali ini mengenai kepala dari salah satu pemain dari Cilacap FC. Sudah akan dilakukan kali ini, saudara, tendangan sudut. Sudah akan dilakukan kali ini. Siapa yang dituju terlepas kembali. Berikan ke belakang saja. Begitu mudahnya lakukan ke depan. Tanduk saja lebih mudahnya lagi-lagi. Masih PFKFC. PFKFC lakukan tendangan maksudnya. Umpan-umpan kecil tersaji, tapi tidak ada rekan yang menyambut kali ini, saudara. Langsung tebak saja. Rupa-rupanya ini rekannya bola. Tidak ada kali ini. Terlalu keras kali ini, bola kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang pada kesempatan sore hari ini. Kali ini skor masih 1-0. Kali ini berbuat oleh PFKFC, sudah lakukan heading maksudnya. Rupa-rupanya lakukan skill yang cukup menawan kali ini dilakukan oleh para pemain dari PFKFC. Sudah lakukan mulai bahas saja kali ini, melewati pemain sekaligus terlepas kembali, lakukan ke depan saja. Namun kali ini kontrol yang dilakukan kali ini dilakukan oleh PFKFC. Sudah lakukan kali ini, lagi-lagi skill yang cukup menawan kali ini, dorongan di lakukan sehingga menghasilkan tendangan langsung. Sudah akan dilakukan kali ini, ancang-ancang di hobi tendangan langsung maksudnya tengah saja. Ini tutup saja kali ini oleh sang penjaga gawang, saudara, sana. Pergantian pemain, Bapak Wasit, nomor 11 dari PFK ditarik keluar, digantikan nomor 21. Sudah dilakukan kali ini. Nampaknya kita tunggu bersama-sama. Ini datangnya. Lalu dapat diterima dengan begitu mudahnya, terlepas kembali kali ini. Namanya baru masuk kali ini, saudara-saudara. Lakukan akselerasi yang cukup baik. Lakukan melebar saja. Apa yang terjadi? Baru diberikan ke belakang. Sangat baik kali ini. Masih dapat diompan dengan baik. Apa yang terjadi? Dapat diamankan oleh benteng pertahanan Raya yang sangat baik. Rupa-rupa yang lima-lima bola kali ini. Silakan FC. Lakukan lebar. Terlepas kembali. Kontrol yang cukup terkatan kali ini. Cukup sangat baik kali ini kontrol dari para pemain Cilacap FC. Sudah lakukan kali ini PFKFC. Kembali arena laga kali ini, saudara-saudara. Lakukan salah satu pemain yang cukup senior kali ini terlepas kembali. Masih dapat diantisipasi dengan gilirannya. Passing demi passing terjalin kali ini antara kedua kesebelasan. Lakukan apa yang terjadi? Nampaknya terlepas bola, dapat diantisipasi. Rupa-rupanya diberikan saja keluar, hanya masukkan tendangan sudut untuk PFK Pekalongan Angels. Sudah akan dilakukan kali ini.
menelan sudut nampaknya. Skor kali ini 0-1. Skor kedudukan yang dipimpin oleh PSA Pekalongan sudah dilakukan kali ini. Namanya bola terlalu deras dan meninggalkan lapangan, hanya masih ada lebar ke dalam. Sudah dilakukan Alim langsungnya kali ini. Masih Alim kali ini saudara. Terlepas kembali Alim. Berikan umpan yang cukup sangat dahsyat kali ini. Lakukan. Apa yang terjadi? Dapat diantisipasi oleh benteng pertahanan yang cukup konkret kali ini. Lakukan melebar saja. Dapat dihasilkan dengan begitu mudahnya. Dibuang saja oleh Alim. Sudah dilakukan lebaran ke dalam oleh Cilacap FC. Sudah lakukan kontrol yang cukup sangat-sangat sinergis kali ini. Tampaknya sudah dibiarkan keluar. Lebaran ke dalam lagi-lagi dilakukan. Terupas maksudnya. Lagi-lagi dapat diamankan dengan begitu mudahnya. Lebar banyak melebar saja. Bukan di kita kali ini saudara. Apa yang terjadi? Lebaran kali ini lagi-lagi dengan akselerasi yang cukup berbahaya, rupa-rupanya masih dapat diantisipasi dengan begitu mudahnya oleh benteng pertahanan kali ini. Heading yang cukup mumpuni lagi-lagi benteng pertahanan terendah Cilacap FC yang cukup berhasil hilang pada kesempatan sore hari ini. Melebar saja, bola terlepas kembali, mencari rekan maksudnya. Di mana rekan Andrea? Lakukan ke depan saja. Lakukan apa yang terjadi? Masih terlalu keras kali ini umpannya saudara-saudara, sehingga salah satu sang penjaga gawang sana dapat mengantisipasi dengan baik, hanya menghasilkan tendangan gawang Alin. Sudah akan dilakukan Alin kali ini, berikan ancang-ancang instruksi kepada rekan-rekannya untuk menyambut bola. Sudah lakukan. Nampaknya kali ini berhasil berakhir dengan skor 1-0 dan kedudukan dimenangkan oleh PFK Pekalongan Angels. Terima kasih untuk Cilacap FC yang sudah berpartisipasi di acara Grand Opening Elsung Soccer Desa Sidenjo Tirto Kabupaten Pekalongan. Dan kita lanjutkan pertandingan kembali. Hah?